Star artis di ranah kriminal. Iya, betul sekali Taufik dan juga pemirsa, penyanyi dangdut berinisial MA dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan dan penipuan uang sebesar 9,2 miliar rupiah, Taufik. Dan dalam menjalankan aksinya, wanita mengaku sebagai duta Kemenpora ini menggelar arisan yang dinamakan arisan hoki. Perwakilan korban arisan hoki mendatangi gedung pelayanan 1 atap Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Para korban ini datang untuk melaporkan pedangdut berinisial MA dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan membawa barang bukti berupa sejumlah transferan dana. Reporter Trans 7 Badru Zamal melaporkan akibat peristiwa ini para korban mengaku telah tertipu hingga 9,2 miliar rupiah. Untuk meyakinkan korbannya, sang biduan yang sekaligus ketua umum asosiasi artis dan desainer itu menjanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga berkali-kali lipat dari uang yang disetorkan.